sebelum Badak LNG masuk ya, awalnya kita usaha di sini kan satu tahun sempat vakum masalah rumput laut karena tidak ada bibit. Kampung Tihi-Tihi di Kota Bontang merupakan daerah pesisir di Kalimantan Timur. Lokasi yang kaya akan komoditas laut. Menjadikan mata pencaharian penduduk di sini adalah nelayan dan petani rumput laut. Masyarakat di sini 100% yaitu nelayan. Mulai dari nelayan rumput laut, ada teripang, ada juga pemancing. Kampung Tihi-Tihi dekat dengan objek vital nasional, kilang LNG Bontang. Oleh karenanya, perkampungan ini masuk dalam program Menara Marina dan edukasi tentang jalur laut yang aman. Program Menara Marina kami usung karena nelayan tangkap dan petani rumput laut. Di sini mereka masih menggunakan budidaya rumput lautnya masih menggunakan botol plastik. Jadi kami dari Badak LNG intervensi melalui substitusi pelampung botol plastik menjadi kapsulula atau kapsul pelampung rumput laut yang ramah lingkungan. Badak LNG juga turut membantu dalam alur navigasi menuju ke Tihi-Tihi. Kenapa itu dilakukan? Karena memang di perairan Tihi-Tihi ini atau kampung Tihi-Tihi ini yang paling dekat dengan jalur tanker LNG. Kehadiran Pertamina di kampung Tihi-Tihi memberikan keberlangsungan budidaya rumput laut dan membantu perekonomian penduduk. Awalnya kita usaha di sini kan satu tahun sempat vakum masalah rumput laut karena tidak ada bibit. Jadi pas bulan Mei ada kunjungan PT Badak ke sini, kita sharing terutama dalam pengadaan bibit rumput laut. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa mengembangkan masalah rumput laut itu tadi. Harapan kedepannya sampai tahun 2025 masih didampingi PT Badak. Mudah-mudahan sampai tahun terakhir itu ya perkembangannya lebih pesat lagi. Dukungan dan bantuan terus dilakukan Pertamina dengan harapan penduduk kampung Tihi-Tihi bisa berdaya dan sejahtera. Harapannya dari kami untuk masyarakat yang ada di kampung Tihi-Tihi tentunya agar masyarakat di sini menjadi masyarakat yang cinta akan lingkungannya di sekitarnya, menjadi masyarakat yang ramah lingkungan, serta kedepannya masyarakat yang ada di Tihi-Tihi ini bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya sendiri dan meningkatkan perekonomian yang ada di kampung Tihi-Tihi.